can take the lead in the European Cup final. Ronaldo produces the goods when it matters most on the biggest stage in club football. United 1, Chelsea 0. Do, piye rasane kowe dadi pemain MU meneh? Seperti yang Anda tahu, saya memiliki sejarah yang fantastis dengan klub yang luar biasa ini. Saya berada di sana pada usia 18 tahun dan tentu saja saya sangat senang bisa kembali ke rumah setelah 12 tahun. Saya sangat senang dan tak sabar untuk memulai pertandingan pertama saya. Apa ono peran penting Sir Alex Ferguson saat kamu kembali ke klub? Sejak saya mendatangani kontrak dengan Manchester United pada usia 18 tahun, Sir Alex Ferguson adalah kuncinya. Ketika kami bermain melawan Manchester ketika saya masih di Sporting Lisbon, dan bagi saya, Sir Alex Ferguson seperti ayah dalam perjalanan karir sepak bola saya. Dia banyak membantu saya, mengajari saya banyak hal, dan menurut saya, tentu saja dia memiliki peran besar. Kami berhubungan sepanjang waktu. Dia orang yang luar biasa. Saya sangat menyukainya. Dia adalah kunci utama bagi saya untuk berada di posisi saya saat ini. Dan saya menandatangani kontrak dengan Manchester United. Apakah Anda merasa benar dengan langkah ini dalam karir dan hidup Anda? Saya pikir itu keputusan terbaik yang saya buat. Tepat sekali menurut saya. Saya pindah dari Juve, sekarang ke Manchester United. Ini adalah babak baru. Saya sangat senang dan bahagia. Dan saya ingin melanjutkan lagi, membuat sejarah, mencoba membantu Manchester mencapai hasil yang luar biasa, memenangkan trofi dan menjadi nomor satu di antaranya, untuk memenangkan banyak hal-hal besar. Sudahkah Anda berbicara dengan Ole tentang kepindahan itu dan tentang apa yang dia bangun di MU? Ya, kami mengobrol, tapi tentu saja saya akan punya banyak waktu untuk berbicara dengannya secara langsung untuk mengetahui apa yang diharapkan. Seperti yang Anda tahu, saya bermain dengannya selama 2 atau 3 tahun di Manchester United. Jadi saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Tapi sekarang dengan peran yang berbeda, saya seorang pemain dan dia pelatih. Tapi itu tidak masalah. Hubungan saya dengan dia sangat baik. Saya di Manchester United untuk membantu tim mencapai hasil. Dan pelatih dapat mengandalkan saya untuk apapun yang dia inginkan, jadi saya siap untuk semuanya. Terakhir, apa pesan Anda untuk fans Man United yang terus menyanyikan nama Anda dan mereka sangat senang melihat Anda kembali dengan jersey merah itu? Ya, para fans adalah kunci sepak bola. Sekarang dan semua stadion penuh dengan pendukung. Itu tidak sama dengan yang kami miliki satu tahun yang lalu, stadionnya kosong. Fans mereka adalah kuncinya dan saya sangat senang. Fans Man United, mereka spesial. Saya tahu, saya ingat dengan baik. Saya tahu mereka masih menyanyikan lagu tentang saya yang membuat saya lebih bahagia. Komitmen saya adalah memberikan segalanya di lapangan seperti yang saya lakukan sebelumnya dan mencoba melakukan yang terbaik, membantu tim mencetak gol, membuat asis, memenangkan pertandingan, dan saya berharap untuk melihatnya segera. Ya, matur nuwun wekdalipun Mas Ronaldo atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Nggih, matur nuwun sami-sami. Lur, wawancara sama Ronaldo sudah selesai. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak di-subscribe, ya di-komen, di-like. Tapi, ya subscribe juga.